Hidup, hidup, hidup Islam. Hidup Islam. Hancur, 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 hancur kufar. Hancur kufar. Hidup, 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 hidup Islam. Hidup Islam. Hancur, 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 hancur kufar. Hancur kufar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat sempurna, menunjukkan Allah yang menciptakan seluruh manusia, seluruh makhluk di bumi ini. Allah menciptakan alam ini. Allah yang maha hebat itu berselawat cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikat juga berselawat ke atas nabi. Tiba-tiba ada makhluk yang tidak yang cuba melawan kuasa Tuhan. Tidak ada Tuhan yang mau menghancurkan agama di dalam muka bumi ini, sebab agama semua memuliakan kebesaran Tuhan mereka. Tetapi kita melihat apa yang dibuat oleh Sharma dan rakannya ini menunjukkan dia sudah melampau, bukan setakat melampau, tetapi menunjukkan kerajaan Modi telah gagal, kerajaan BJP telah gagal menjaga sentimen pelampau di negara India. Sehingga umat Islam, tuan-tuan tahu, mereka cuba mengulangi balik kes 1989. Di mana Nobel The Satanic Verses daripada Salman Rushdie mengatakan Al-Quran itu surah syaitan. Nabi, itu hadis Nabi, surah syaitan. Menunjukkan dia cuba menghidupkan kembali golongan pelampau. Dan golongan pelampau ini dibela dan dijaga oleh kerajaan Modi. Sehingga 1992, pelampau ini menyerbu ke Masjid Babri dan membakar Masjid Babri. 2,000 orang Islam terkorban. Dan bukan setakat itu saja, 32 suspek dilepaskan oleh mahkamah begitu saja. Dan kemudiannya, tanah sebesar lebih besar padang bola yang duduk di Masjid Babri diserah kepada gerakan Hindu di India, dirampas daripada umat Islam. Begitulah zolimnya mereka. Dan mereka terus lancarkan lagi dengan merampas masjid. Mereka menghina muslimah, sehingga muslimah Islam nak pakai tudung pun mereka serang dan mereka buli dan mereka sakiti. Dan kita melihat golongan ini tidak berputus asa. Mereka terus menyerang dengan cara yang agresif dan melampau, sehinggalah siri serangan ini merebak ke negara-negara Islam. Di mana kita di Malaysia juga terkesan daripada perkara tersebut. Di mana kita dapat melihat mereka yang masuk di sini memburuk-burukkan negara kita dan membawa agenda-agenda teroris seperti LTTE dan sebagainya, menunjukkan bahawa kalaulah kerajaan Modi terus mengembangkan pengaruh pelampau-pelampau itu ke negara-negara Islam, nescaya negara-negara dunia akan huru-hara, betul atau tidak? Pagi tadi kita telah menghantar, kita dah masuk ke pejabat, kita dah dibenarkan masuk. Tetapi kerajaan ini, kedutaan ini menghalau kita keluar, buta-buta, tidak mau menerima memo kita. Rakyat dalam negara menghantar cara baik dihalau macam anjing kurap. Nampak tuan-tuan, biadab mereka ini. Oleh kerana itu kita tidak cukup dengan hanya menyeru untuk kebangkitan. Boikot ekonomi mereka. Boikot ekonomi mereka. Biar mereka rasa bahawa orang Islam ada kuasa untuk mengubah mereka. Allahu Akbar. Allah. Terima kasih. Saya Mesti Mazai dan saya jemput.